4 menit. Tiga bulan saya ditelepon, suruh ketemu. Apa yang terjadi? Saya ketemu ibu-ibunya udah duduk manis di depan saya, rambutnya sudah tumbuh dan dia jadi buta kanker. Sudah didiagnosa kankernya rontok habis. 3 bulan rontok. Insya Allah ya. Nah sekarang di Jakarta kita lagi bikin rumah peduli buat sedekah. Jadi orang-orang yang kanker kan habis uangnya banyak. Itu kita terapi gratis sampai segitu. Di Bandung tuh ada yang namanya RSHS, saya tinggal di Bandung. Ya, plat nomor saya D. Saya tinggal di Bandung. Itu ada yang namanya duta kanker, tapi anaknya kanker. Sembuhnya ya pakai air kanker. Dia tunjukin dari mulai hasil lab, foto-foto anaknya yang sudah botak, kemoterapi, sudah kasihan. Pakai air kanker sebenarnya. Ya. Nah, kalau dari kemoterapi, biasanya rambut rontok, kulitnya gosong. Ya. 3 bulan bisa bersih. Canggih air ini. Nanti lihat demonya menarik. Nama perusahaannya Enagic, motonya ubah air Anda bisa mengubah kehidupan Anda. Nah, ini sudah 41 tahun tepat ya. Jadi sudah track recordnya sudah tinggi sekali di dunia. Kantor utamanya di Tokyo di Jepang. Ini asli Jepang ya. Pabriknya di Osaka, cabangnya di Okinawa. Ini waktu saya di Jepang, karena saya orang medis, saya ketemunya para dokter. Nah, kalau para dokter kan dia kritis, pengen tanya penelitiannya gimana, akhirnya kita berangkat ke Jepang. Ya, ini saya lihat semuanya, pabrikannya, dan penghargaan-penghargaannya udah kelas dunia. Membuat kita jauh lebih yakin. Kalau di Jakarta tuh training ada 100 orang, 70-nya dokter semua. Belum lama di Purwokerto, direktur rumah sakitnya sama dekan FKUI, FK Universitas apa ya, saya lupa di Purwokerto, itu juga belum semua. Italia, Amerika, Australia, kemarin juga kita baru dari Amerika melihat langsung kantornya seperti apa, besar sekali. Ini ada dokter Zaidul Akbar, ini dokternya dokter herbal. Ya, tahu bekam nggak? Tahu ya, saya antara Rasul ya, bekam Tribun Nabawi. Dia ini ketua asosiasi bekam se-Indonesia. 1 tahun teliti ke Hannover. Sekarang lagi expand ke India, karena dia punya keluarga di India, dia mau sebar kesehatan. Kantornya sekarang sudah ada di Indonesia, ada Plaza lantai 22. Kalau untuk Cepu, Jawa Timur ini ngambilnya ke Surabaya. Surabaya sudah ada kantornya. Baru dibangun 14 Februari kemarin. Di Intiland. Nah, saya ingat fenomena perakitannya ini sangat ketat sekali. Steril ya. Penghargaannya banyak. Penghargaannya bahasa Jepang soalnya. Lebih dari 6.500 dokter di Jepang sudah menggunakan air kangen untuk menyembuhin pasien, bukan hanya konsumsi. Di rumah sakit itu pasiennya sudah minum air kangen. Ya ini rumah sakit Jepang yang sudah menggunakan air kangen. Ini profesorisinya dengan mesinnya di salah satu rumah sakitnya di Jepang. Rumah makan juga sudah masang. Nah sejarah air kangen gimana? Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu ada ya nggak yang percaya ada yang namanya air yang diciptakan Tuhan? Ciptakan Allah itu sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh. Air, zam-zam. Sepakat ya? Air zam-zam bagus, sepakat ya? Benar, ini ada air zam-zam. Orang Jepang mikir bahwa air zam-zam bagus, padahal sama-sama air putih. Bagus untuk berbagai macam penyakit. Akhirnya sama orang Jepang diambil, diteliti. Gak hanya air zam-zam aja, ada di Prancis, ada di Meksiko, dan penelitiannya sudah 50 tahunan. Diketemukan, oh ini loh poinnya, ada yang namanya antioksidan, mikroplastik sama sifatnya basa. Orang Jepang mikir lagi, gimana caranya air minum biasa ini yang ada di Jepang, ya ini kan di Indonesia, di Jepang juga punya air kemasan, dimasukkan sebuah alat keluarnya, karakternya seperti air zam-zam punya ini, gitu. Simpelnya gitu. Dilakukanlah penelitian sampai diciptakanlah mesin yang ada di depan tadi. Nanti kita lihatkan. Yang pertama antioksidan, ini bikin heboh. Tuh, ada yang bisa tebak gak? Yang nomor 1 kira-kira umurnya berapa? Yang nomor 2 umurnya berapa? Mana yang tua, mana yang muda ya? Ya, umurnya aja tebak. Ibu, yang ini umur berapa? 15
50. Yang ini, Bu? 70. 70 ya. Mari kita lihat. Sama-sama 68 tahun. Sekarang ini beliau sekarang beliau umurnya 73 tahun. Lek-lek, nggak ada perubahan. Dulu saya pikir, okelah usia bisa dipermak. Saya waktu ke Jepang ketemu ada panggung 1,5 meter, dia lompat. Opa sanggup lompat dari 1,5 meter. Oh, lebih. Sangat segar sekali gitu. Ya, itulah fenomena. Beliau konsumsi air ini sudah 30 tahunan. Waduh. Oh, lama banget. Ya, saya mau tanya, selama ini siapa yang nggak minum air putih? Oh, lama banget. Karena kebutuhan primer, cuma air putih. Semua pasti minum, betul. Kita bukan kapsul, kita bukan apapun. Cuma ganti air minumnya aja. Jauh sekali perubahan. Contoh lagi, nah ini. Apalagi kita belah jadi dua, setengah jam warnanya coklat, betul gak? Iya. Kenapa? Udara mengoksidasi, udaranya mengandung racun. Ya, makanya apel bisa seperti ini. Ini kita demokan, kita masukin air kangen yang masih benar-benar fresh gitu ya. Nggak coklat-coklat. Karena air kangen punya antioksidan. Contoh lagi, nah, punya lagi. Tua mana? Mana abrik? Benar, coba lihat mukanya. Tua mana? Tua ini ya. Jadi sepakat ini kakaknya ya. Ternyata ini ibu sama anak. Jauh sekali. Ibunya konsumsi hari ini 5 tahunan. Awet muda. Ibu-ibu langsung, wah mana airnya, mana airnya. Langsung pinclong ya. Masih bisa nyetir 11 jam. Nenek-nenek 75 tahun. Saya punya, saya wawancara waktu kemarin di Amerika. Nah, kalau kita bicara antioksidan, ada yang namanya ORP. Ini ada alatnya, nanti kita lihat demonya ya. Kalau nilainya positif, ini buruk. Kalau nilainya negatif, ini memiliki kandungan antioksidan. Ya. Nah, ini vitamin C, teh hijau, minus 30, minus 80. Mesin ini bisa sampai minus 580. Jadi 5-10 kali lipatnya vitamin C. Jauh sekali. Ada yang sanggup makan 10 jeruk tiap hari? Saya sanggup. Kantongnya nggak sanggup. Tiap hari soalnya. Kalau air ini, semua pasti minum airnya, betul nggak? Cuma air putih saja. Yang kedua, mikrokluster molekulnya kecil. Nah, kalau kita konsumsi ini besar molekulnya 15-20. Nanti lihat demonya aja. Kalau air kangen, itu molekulnya kecil. Rasanya gimana? Kalau diminum, dia ringan. Ya, habiskan langsung satu botol, dia ringan, nggak kembung. Setengah jam, kencing. Langsung masuk ke sel, langsung pipis. Loh kok pipis? Ya iya. Nah ini molekulnya kecil, nanti demonya juga ada, memperlihatkan. Yang terakhir sifatnya basah. Nah, ini pH. Ya, pH netral itu 7, warnanya hijau. Nanti kita lihat demonya. Kalau di bawah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, warnanya kuning, oranye, ini asam sifatnya. Ini buruk, banyak penyakit di sini. Ya, di atas 7, 8, 9, 10 ini basah. Ini baik. Ya, penyakit rontok. Banyak yang bicara, ada dokter Gerard, banyak lah. Ya, ini penerima Nobel juga bilang, jaringan kanker yang asam, jaringan sehat adalah yang basah. Oke. Nah, lihat ya, warna kuning, pH 5,8, sel kanker hidup. Warna biru, 8,8, sel kanker mati. Warna oranye, 3,5, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang mati game over. Orang game over tuh pH-nya sekian. Ya, ntar kita lihat lagi ya RR ini ya. Banyak ininya dan pH kita bisa dimainkan. Anda mau butuhnya pH berapa? Ya. Cara kerjanya, nah ini. Jadi nanti yang minum awal-awal, jangan kaget kalau ada yang ngerasa pusing-pusing. Atau ada yang ngerasa, oh perutnya kok ngutup-ngutup gitu loh. Atau ada yang sakit-sakit badan. Itu proses peluruhan penyakitnya. Detox, membuang racun dalam tubuh. Ada yang kencing terus, minumnya segini kencingnya banyak banget. Iya memang seperti itu proses detoxnya. Gak usah kaget ya, ada proses detox. Tapi badan nanti ringan. Ya, Anda akan ngerasain badan Anda beda dari sebelumnya. Powernya juga beda. Di Amerika udah kayak gini ya, antri, sistemnya membership sebulan 1-2 juta.
saya di Bandung, Jakarta juga sudah mulai membership sebulan 1 juta ambil bebas. Atau ada juga yang jual kemasan ya, kayak sekarang seperti ini ya. Nah ini artis-artis dunia ya udah konsumsi semuanya. Evander Holyfield ya, Manny Pacquiao nih juara dunia. Bill Gates yang tipikus Pak Menteri Kesehatan ya, mantan ya Menteri Kesehatan ini, Bu Siti Fadila Supari. Lucu, Bu Siti Fadila Supari itu belum melihat demonya, baru melihat penghargaannya udah langsung ngeluarin dompet beli mesin. Bu, ini kan belum demo, nggak apa-apa mas. Kalau sudah Jepang yang ngeluarin penghargaan, saya percaya 1000%. Kalau Amerika saya masih mikir-mikir. Oh iya. Kalau Indonesia saya nggak percaya. Padahal dia Menteri Kesehatan. Pak Bondan, Maknyus, Maknyus kolesterolnya. Dan di kota makan-makan terusnya. Adi MS, Kevin Aprilio, kemudian ini di kediaman Yusuf Kala juga sudah pasang Sule. Banyak. Agim punya 5 mesin ya. Jangan lihat ininya, ya. Lihat ininya. Punya 5 mesin ya. Kebetulan saya juga yang beli ke saya karena saya punya klinik di Darut Tauhid di Bandung di depan pesantrennya Agim. Beliau ini pasien klinik saya. Nah, ini waktu kita edukasi di Darut Tauhid. Ini waktu kita talk show di TV, di radio, muter gitu. Seperti apa mesinnya? Seperti ini. Ya tadi di depan sudah lihat ada tombol-tombolnya. Nah ini mesin kayak robot, dipencet dia ngomong. Ya, ibu-ibu kalau yang di rumah sendirian ditinggalin suaminya kerja, pencet-pencet aja ajak ngomong. Daripada bosan ya. Nanti di kita demo ini bisa ngomong deh. Ini ada tombol-tombolnya. Dan ini mesin ATM. Ya dipencet keluar duit. Uang belanja kurang, pencet aja. Jadi air dijual jadi duit. Ya. Duitnya banyak bu. Nah ini instalasinya ya, nanti bisa tanya lebih lanjut ya kalau memang tertarik pengen punya mesinnya ya, rata-rata buat usaha seperti ini ya. Ini kita buka di Sugihwaras di Saradar. Ini mesinnya kita bawa dulu buat kita tunjukkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi dari air gunung isi ulang masuk mesin, udah gitu aja, disedot pakai penyedot. Kemudian lewati mesin, sehari bisa produksi 1000 liter. Banyak, makanya bisa buat jualan. Kapasitinya berapa watt mas? 230 watt. 230 juga ya? Nggak terlalu besar sih. 900 watt rumah juga sudah bisa. Tombolnya 1, 2, 3, 4. Jadi satu mesin bisa produksi macam-macam air. Bisa contohnya, beauty, acid. Yang pertama ini air minumnya. Air minum sama produk-produknya. Nah jadi di satu sisi ini bisa buat terapi, buat kesehatan rumah. Di satu sisi juga bisa buat kesehatan dompet. Dan kita ajarin. Jadi saat punya mesin ini bukan hanya kita ajarin gimana cara terapi buat kesehatan ya, buat pribadi ya. Tapi juga kita ajarkan gimana caranya buat bisa jadi tambahan penghasilan. Ya sama air minumnya juga, yang 2 liter contoh. Ya 5 liter juga apa-apa lah buat contoh. Oke, contohnya, tombol pertama, air kangen. Tinggal pencet tombol pertama, ada 3 tipe pH 8,5, 9, dan 9,5 ya. Makin tinggi pH-nya, makin tinggi antioksidannya. Minumnya bertahap dulu ya. Tombol pertama ini buat air kesehatan, produksinya seperti ini, 5 liter ya. Ada yang tahu Super O2? Itu satu botol 600 ml jualnya berapa ya? Di sini udah ada di sini ya. Di sini adanya apa ya? Oksi ya. Air oksi. 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 Saya pakai oksi. Ah, air oksi satu botol berapa? Berapa? Satu botol oksi. 7.000. Lebih. Lebih. Itu 500 mili ya? 500 mili ya? Iya. 600 ya. 600 mili ya? Itu saya punya mesin. Itu saya masukkan di mesin namanya nano spray. Oh iya, mesin nano spray buat pajak. Nano spray itu harganya untuk mesinnya 2,5 juta, tapi untuk airnya tuh nggak tahu berapa gitu loh. Iya, air oksi. Ya, nah air oksi memang lebih tepatnya untuk wajah, bukan untuk diminum. Iya. Nah. Oksi ya. Nah, nanti kita demokan. Kalau ibu punya oksi, kita bisa demoin sekali. Sudah terbukti kok, oleh efek.
Nah itu contohnya ini Roxy, direkam loh ibu nanti tutup. 600 mili dia jual 8.000, taruhlah 10.000. Iya. Nah kalau ibu punya mesinnya, ibu punya pabriknya, tapi bedanya ini kualitasnya beda. Kita jualnya kalau ini per liter biasanya isi ulang 5.000. Seliter tapi dua kali lipatnya biar orang bisa ngerasainya jauh lebih banyak. Tapi kalau punya mesinnya, ibu bisa punya pabriknya, ya. Jadi murah sekali memang kita jual. pH 7 ini buat bayi, ada tombolnya lagi, buat minum bayi. Kenapa bayi teriak-teriak? Karena bayi memang pada dasarnya pH-nya sudah basah. Air ketuban itu basah. Gitu loh, makanya bayi minumnya pH 7 dulu. Nanti saat sudah mulai empasi, makan masuk makanan baru banyak. Buat minum obat pakai pH 7. Biar tidak terganggu kerja obat. Ya, jedanya setengah jam sampai 1 jam. Ya. Nah ini pH 6, ini juga bisa punya pabriknya, beauty water kayak gini. Ini kardus segala macamnya bikin sendiri. Ini beauty water. Ini kalau tadi nama spray harus 2 juta ibu punya pabrik. Oh gitu ya. Kalau punya komunitasnya airnya jualin. Ini jauh lebih bagus daripada pakai Roxy. Daripada nano spray ya? Ya. Kalau itu jualnya 1 botol berapa? 1 botol gini biasanya 50, paling murah tuh 35. Tapi biasanya ada harga reseller gitu kan. Oh, reseller. Ibu misalkan mau lebih murah lagi dikasih 25.000. Belinya berapa? Sekali beli misalkan 25.000. Kasih 25.000. Ibu jual lagi paling murah 35, enggak boleh lebih murah. Gitu. Hmm. Kalau saya sih jualnya 100 sepaket. Satu ini 50. Saya punya teman itu acid buat jerawat, buat flek hitam, gatal-gatal, eksim, keputihan. Ini sampai buat rambut juga bagus. Cara make-nya gimana? Gampang. Tinggal semprot aja. Sengaja sih biar segar. Nah ini bebas. Paling kalau punya mesinnya. Kalau nggak punya, sayang. Ini bagus sekali. pH 6. Saya punya teman dokter kecantikan. Jual ini berapa? 125.000. Mau tak kasih tau modalnya. Modalnya tuh botol. Botolnya 3.000 perak. Di sini susah nyarinya, nanti dikirim dari Jakarta bisa. Ya, sama ongkos kirim paling 15.000. Stiker kardus taruhlah 4.000. Ya, ini modal paling 10.000. Untungnya besar. Iya. Dan kita punya pabriknya. Kalau ibu punya mesinnya, mandi aja bu pakai ini. Beneran. Kerasa banget soalnya. Ya, mertuanya teman rambut rontok ya pakai ini berkurang. Ada yang uban berkurang juga. Semprot-semprotin. Kalau punya mesinnya mandi. Mandi ya. Kalau enggak rendam gitu loh. Ya kalau punya mesinnya, nah, kalau enggak semprot. Sering mungkin. Ini pH 6. Banyak ya kesaksiannya. Nah, ini pH 2,5 yang ini. Ini sudah banyak penelitiannya, ya. Ini gatal-gatal bahkan tangan saya luka. Luka besar ya. Banyak pasir masuk. Itu kan harus dibersihin pakai alkohol. Ya, kalau enggak pasti infeksi bengkak. Ini saya cobain tanpa alkohol, tanpa betadine, semprotin terus aja. 1 jam nutup tanpa infeksi. Di situ saya percaya, saya di Bandung punya 5 klinik, saya pakai ini semua buat hasil. Gara-gara ini. Terus dia disemprot ke tangan ini. 2 detik bakteri mati. Jadi antis. Ibu punya pabriknya antis. Iya, Pak. Awas tak jarinya hilang, Bu. Ada yang enggak pakai makeup di sini? Makeup saya. Banyak pakai makeup juga ya? Enggak pakai. Sini boleh saya sempatin mukanya. Nanti rasain ya. Langsung testimoni. Boleh maju ke depan. Nyemprotnya jangan takut-takut ya. Sorry, merem aja. Merem. Enggak apa-apa, merem aja. Biarkan kering sendiri ya. Harum. Enggak, kalau harum dikasih lama bening berubah. Ya, natural kok enggak. Iya, dia bening kok. Ini botolnya yang kuning ya, Bu. Jadi kayak enggak kayak parfum gitu enggak? Enggak. Oh, parfum malah rusak nanti kulit. Oh, gitu. Iya kan. Ini air itu apa nih tadi? Ini bagus buat mengembangkan, terus apa namanya? Dia ada antioksidannya, terus dia mengecilkan pori-pori. Dia lembab. Nah ini biasanya kita jualnya sepaket beauty dengan acid ini.
atau satu pun juga bisa, tinggal ibu butuhnya yang mana. Oke, ini luka-luka, kemudian gatal-gatal, maaf keputihan, saya punya teman bidan banyak juga pakai yang acid ini. Ya, cara pakainya gimana? Jangan saya suruh lakuin. Saya nggak keputihan soalnya, kehitaman saya. pH 11,5 ini juga diproduksi dari mesin ini. Nah ini pH tinggi, ini jamunya kangen water. Ya, ini antioksidannya tinggi, bisa minus 800, minus 900. Minumnya cuma satu tutup botol aja, 30 ml. Itu pun harus sudah terbiasa minum kangen waternya. Nanti kalau kita demokan, minyak sama air sifatnya gimana? Pisah. Ini kalau kita demokan nyatu, ngeblur. Kalau minyak bisa nyatu, kolesterol, asam urat, segala macam itu bisa rontok. Ya. Cuma harus biasa dulu minum ini, biar nggak kaget tubuhnya. Karena dia efek detoxnya lebih kuat. Tidak untuk diminum seperti air putih biasa. Ya, minumnya harus ditakar. Sehari maksimal 100 ml. Nah ini labnya sudah banyak, testimoninya banyak. Ini buat yang rambut ya, yang beauty water. Dari yang jarang-jarangnya bisa tumbuh. Kemarin juga teman menghubungi, ini foto baru pakai kangen water, beauty water. Sudah mulai lebat. Berapa bulan ini, Mas? Berapa? Kalau si teman saya di Bandung itu mungkin sekitar 2-3 bulan. Kalau ini sih sebulan. Tapi tiap orang beda-beda ya, hormonnya beda-beda soalnya. Ya. Nah ini dokter, teman saya juga di Bandung. Ini kepala bagian radiologi rumah sakit di Bandung. Diabetes, kadar gulanya sekitar 300-400. Berat badannya 102 kilo. Minum air kangen 3 bulan turun hampir 30 kilo. Tiap orang beda-beda ya. Saya pribadi seminggu bisa turun 4 kilo. Tiap orang beda-beda. Ya. Bisa tumbuh gigi juga. Enggak ya, bercanda. Ini liver juga bisa. Kemudian yang gatal-gatal ini ya, psoriasis nih, kayak gatalnya khusus nih. Ini penyakit autoimun kayak lupus. 17 hari bisa jauh sekali perubahannya. Ini sudah sampai wajah. Ini digabung strong acid dan beauty water. Ya. 3 bulan Desember, Januari, Februari bisa terasa. Ini yang sudah harus dipotong kaki. Ya. Ini sudah mati kakinya, harus dipotong. Caranya direndam 1 bulan, 2 bulan setengah nutup. Pakai ini juga. Minumnya 3 liter sehari. Pakai strong acid direndam. Caranya seperti ini. Ya. Nenek saya sendiri seorang ngalamin. Di Segewara Saradan. Ya, makanya itu rame. Nah, sekarang kita mau demo kan. Biar di sini Bapak Ibu melihat langsung. Mbaknya udah ngerasa? Udah mulai kering belum? Udah kering belum? Belum. Sudah. Belum kering. Belum. Ya, ini saya punya anak didik ya, di Bandung, jualan ginian doang, beauty sama strong acid, lewat Facebook, sebulan 55 juta. Cuma gini doang. Ini kan nggak punya mesinnya, cuma jualan di dua ini tok ya? Dia awalnya nggak punya mesin karena dia nggak punya duit. Tak kasih airnya, ya airnya ambil dari saya aja aku jualan. Bulan ketiga 55 juta dia beli mesin sendiri. Ya udah banyak soal duitnya dia. Iya, udah nanti. Udah ada tokonya depan? Ada, itu nggak usah. Garasi. Itu garasi, itu buat toko aja, nggak usah. Mungkinnya nanti dijual semua. Nah, yang pertama kita mau demonstrasikan dari pH. Ingat ya, di bawah 7 warna kuning, ini penyakit ya, lupo. Ya, penyakit. Ya, di atas 7 warna biru, ungu, ini cenderung ke kesehatan. Kira-kira mau pilih kuning apa ungu? Ungu ya? Pilih sakit apa sehat? Kuning apa ungu? Miskin apa kaya? Kaya kencang. Nah, kita mau demo ya. Ya, apa ya? Energy drink ya? Iya, energy drink. Ya, ini saya nggak sebut merek ya, apalagi direkam. Terus saya dituntut. Baca sendiri aja mereknya. Yang kedua ini soda, yang ketiga air isotonik ya. Kemudian ada air RO ini ya. Ini amidis nih RO ya, mineralisasi, destilasi. Ini larutan penyegar cap kaki 3, ini ada air mineral.
sekarang ini ada pH drop. Apa itu pH drop? Ini alat untuk ngetes air. Ditetesin air apapun, dia akan berubah warna sesuai kandungan pH-nya. Ya, saya akan coba teteskan. Boleh dekat-dekat. Boleh maju kalau mau jelas. Maju-maju aja. Nah, mari kita lihat dari yang pertama. Ketutup. Isotonik warnanya apa? Agak kuning-kuning. pH-nya 4. 4 berat. Ya. Ah, ini lebaran nih, biasanya suka ngasih parcel atau minumannya ginian nih. Betul lah. Air soda. Ini pH-nya ini lahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kayak gini jangan dimasukin ke tubuh. Bawa ke toilet. Coba siram toiletnya, tunggu setengah jam, elap, bersih. Yang bawa motor, kenal potnya mulai-mulai karatan, siram. Setengah jam, rontok. Minum. Tunggu setengah jam. Enggak sih. Ini air isotonik, pH-nya juga 4. Lihat ya, air RO. Ini kalau ada yang bisa baca, ini pH-nya katanya 6-7,5. Harusnya pH-nya warnanya hijau. Tapi ternyata air kuning. Hijau ya warnanya. Kemudian ini larutan pencegah cap mamah dedek. Salah ya? Nah, ini mewakili air mineral yang pH-nya netral. Warnanya hijau. Nah, ini 6,5-7. Sekarang kita lihat, Kang, ini botolnya ya. Ini bukan mesin ya, ini botol. Isinya air. Nah, air ini kita teteskan pH drop. Ya, warnanya. Padahal ya sama-sama air putih. Sekali ya. Iya. 10. Boleh tepuk tangan dong. Nomor 10. Sulap. Ini 9,5. Ya. Cantik sekali. Nah, pertanyaannya, Dok. Nah, saya kan sudah minumnya macam-macam, makannya enggak karuan, gimana kerja kangen water? Nah, mari kita lihat. Kita coba siram. Apakah mampu membuat menetralisir racun-racun dalam tubuh? Jadi, ungu. Betul ya? Iya. Nah, contoh ini warna pipis Anda, betul enggak? Kaku. Pipisnya siapa tadi? Oh, pipisnya ibu. Enggak ibu ya. Ya, enggak usah malu-malu lah, manusiawi. Kira-kira bisa enggak dinetralisir dengan air karat? Wow, bisa. Duh, nanti pipis saya warnanya ungu gimana? Enggak. Pipisnya nanti bening. Kalau sudah bening itu udah tandanya pH tubuh sudah netral. Ya, itu beda, power tubuh Anda akan beda. Ini juga, bisa nggak? Bisa? Ya, yang ini bagus. Nah, yang ini kenapa air mineral kok warnanya biru? Butuh lebih banyak, karena dia punya pengawet pH. Iya. Nah, coba perhatikan di 3 botol terakhir nih, anak-anak nih suka minum macam-macam nih. Ya, kita siram. Yes. Nggak mampan. Air soda, enak banget ini ya. Ternyata nggak mempan. Oh iya. Jangan minum lagi ya. Misal, ya mempan. Anda tahu butuh berapa banyak? 32 kali lipat, pH 9,5 buat dia jadi netral. Jadi, kalau lebaran kemarin minum ini sebotol. Iya. Iya, 3 botol. Anda harus minum 32 kali lipat botol ini, sak galon-galon ini. Baru buat netral. Kalau enggak, tubuh Anda lagi kerja keras sekarang. Terlalu asam tubuh Anda. Makanya pipisnya biasanya kuning terus, enggak bisa bening. Coba minum. Bahkan, ini air-air yang sudah biru, Anda minum ini sedikit saja, dia kuning lagi. Iya. Minum soda apalagi, ini kuat banget asamnya. Kuning lagi. Ini apalagi ini? Gampang banget. Bahkan air kangen pun kan ya. 32 kali lipat. Apalagi kalau Anda minumnya cuma 600 ml, enggak akan ngejar. Itu demo yang pertama tentang pH air kangen. Saya akan tunjukkan demo yang kedua.
microcluster, molekulnya kecil tadi. Ada yang sukanya nyedot teh hijau nggak? Iya. Mbak udah mulai kerasa belum? Apa rasanya? Enggak, ini gini, pakai tangan. Waduh. Lebih halus. Waduh. Ini langsung nggak ya? Nah, muter. Semprot ini. Muter-muter, rasain. Muter. Langsung ngerasa. Ibunya ya? Iya. Cobain aja gue rasain. Enggak beli apa di ini. Yang banyak sampai basah biar kering sendiri. Ayo enggak usah lah, udah licin ya. Lari-lari enggak apa-apa, Mbak, tambah coba. Ah, masa ya. Ganjen. Pak, minta tisunya, Pak. Tisu. Jangan dilap. Cantik enggak? Di Jakarta udah jadi lifestyle. Jangan dilap, tutup mata aja. Iya, perlu cadangan. Salah apa? Nah. Terus. Jangan dilap, masih. Salah apa? Kalau ibu ini sekali-kali kan, Pak. Pakai aja. Terasa. Merem. Jangan diminum. Merem, Mas. Merem. Jangan melek. Udah ketagihan, Mas. Itu mah ketagihan atuh. Lagi. Agak basah lah ya. Itu kena kain. Sebelah sana dulu. Jangan dilap. Pokoknya Bu, minuman terbaik dari zaman Nabi Adam. Tidak ada warna merah, kuning, hijau, dan kita yang biru itu kan? Ya, segar. Tapi memang benar. Kenapa saya senang sekali, karena dokter-dokter juga senang. Karena memang ya, yang paling kalau bagus yang alam. Kalau itu, pernah dicek alat makanan, kalau seminarnya itu. Ya, jadi itu, nah itu ngecek kadar mineral sebenarnya. Itu juga saya mau kasih tahu, itu nggak ada pegangan penelitiannya. Jadi alat itu bukan, kan warnanya hitam kan? Ah, kalau air mineral, kalau air oksigen bening. Kalau air aqua hijau lumut gitu kan? Sebenarnya Bu, hijau itu bukan buruk. Hijau lumut itu kandungan mineral. Nah, memang pakai alat itu, kandungan mineralnya bisa keluar semua. Air zam-zam, kalau pakai itu, hancur mesinnya. Karena bisa 10 kali lipatnya ini, air zam-zam. Ya, ini 120 mineral. Air zam-zam, bagus. Justru mineral itu yang dibutuhkan. Ya, nah... Kalau dia minum yang bening, ibu nggak dapat fungsinya, cuma ngelepas dahaga aja. Tidak ada satupun fungsi yang bisa didapatkan oleh tubuh. Sayang kan minum udah berapa liter sama. Justru yang ada hijaunya itu malah yang bagus ya? Yes. Salah kaprah kan, kebutuhan bisnis. Gitu. Saya pernah ketemu sama orangnya, saya cuma ngasih tau, Mas coba air zam-zam. Nggak bisa ngomong pulang. Siapa yang masih bisa bilang air zam-zam dulu? Nggak ada yang berani. Iya. Kalau Cleo itu? Cleo ya sama, itu RRO, bening. Bening biasa ya? Dia menghilangkan semua mineral. Oh. Ibu minum itu nggak dapat fungsi, cuma lepas haus saja, menghilangkan haus saja. Tapi rasanya ada lebih bagus. Aqua ya? Ya, kalau mau hitung-hitungan. Aqua sekarang lagi gencar-gencarnya bikin seminar kayak gitu juga. Pakai itu juga. Dan memang hitam. Tapi dia kasih tahu, hitam ini bukan buruk. Ini salah kaprah untuk kepentingan bisnis tadi, Cleo dan lain-lainnya. Oh. Hitam ini mineral, baru tunjukin rujukannya. Gitu. Ada penelitian. Makanya itu pembodohan publik, pembodohan masyarakat. Tapi memang saya kayaknya... sebelum ketemu ini, Bu. Iya. Iya, minumnya RO, sorry. Air Cleo. Model Air Cleo. Oh. Ada namanya di Bandung RO, kan? Iya, RO, reverse osmosis. Iya. Yang enggak ada mineral. Diulang RO kan? Ya. Di Bandung masa. Saya lanjut demo ya. Duta hijau kita harus pakai air apa? Air panas ya? Iya. Kalau pakai air dingin bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ini kita coba. Kenapa harus air panas? Karena kalau air dingin, dia dipanaskan, molekulnya pecah jadi kecil, baru bisa nyerap ke kantung ini. Kalau dingin, kira-kira bisa hijau nggak?
Gak bisa. Mau ditungguin sampai subuh? Ngantuk ya, Bu. Sekarang kita lihat kalau pakai air kangen bisa nggak kira-kira dengan kondisinya airnya air dingin? Tanpa dipanasin. Ya, ini airnya dingin loh, nggak panas. Mau nyoba ya? Tak siram ya? Ya. Sulap ya? Jangan. Saya bukan badut. Ya, ini kondisinya air dingin. Tapi dia bisa nyeduh teh hijau tanpa perlu dipanaskan. Kenapa? Karena molekulnya sudah kecil sekali. Ya. Bahkan satu kantong ini ibu bisa produksi teh sampai 30 gelas satu kantongnya. Irit. Kalau lagi ada arisan 30 orang ngumpul gitu ya. Enggak perlu panasin air. Irit ya. Ini bisa terus-terusan. Langsung ya. Enggak perlu dipanasin lagi. Heboh ya. Minum ringan di perut. Nah, demo yang selanjutnya beras. Ini, oh, beras ini ya. Kalau nyuci beras, air cucian beras warnanya apa? Putih. Putih ya. Contoh ini ya. Putih ya. Iya. Nah, saya punya strokan kan. Ini yang tadi pH-nya 11,5. Dia fungsinya juga bisa, fungsi air ini mengangkat zat-zat tambahan pada makanan. Pestisida, pewarna, pengawet, semuanya. Kalau diminum dia ngangkutnya ke dalam. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini tak siram pakai strokan. Ini belum diaduk. Ini strong, strong pH 11. Ya. Dari mesin juga sama. Lihat warnanya. Sudah beda. Apalagi kalau diaduk. Warnanya kuning kehijauan. Yang ini. Yang ini sama, tapi butuhnya lebih, butuh waktu lebih lama. Itu enggak. Karena ini lebih kuat, ya. Betul. Ya gitu. Jadi yang ini lebih soft ya, dari sini. Ini yang warna hijau ini yang disebut pestisida. Di sini ada yang mata pencariannya bertani. Ya. Ada. Ya? Pakai pestisida. Iya. Kenapa pakai pestisida? Banyak luar penyakit. Betul, buat rumput. Kalau di Jepang, Bu, dia nyemprot hamanya bukan pakai pestisida, pakai ini. Itulah kenapa orang Jepang awet muda. Ada di kepulauan yang namanya Okinawa, tempat perusahaan pabrik ini ya, berada itu. Itu penduduk mayoritas terbesar di dunia yang umurnya di atas 100 tahun. Rata-rata di sana orang umurnya di atas 100 tahun semua. Semuanya serba kangen, serba asli. Ya, ini bisa dilihat. Kemudian demo antioksidan lagi. Ini ya, belum ya tadi. Betadin. Ini antioksidan ya, Bu ya. Betadin ini oksidan kuat, oksidator. Makanya dia fungsinya bisa buat luka. Dia membunuh kuman. Kuman yang di luar tubuh, bukan yang di dalam. Kalau di dalam enggak mungkin ada minum. Enggak boleh. Air putih ditetesin ini kita lihat warnanya ya. Ini kita bandingkan air putih dengan air kangen. Ini air putih biasa. Ini menunjukkan adanya antioksidan. Jumlahnya sama. Jumlahnya sama, kita lihat tetesannya. 1, 2, 3, 4. 4 tetes betadin ke air aqua. Diaduk. Warnanya? Putih. Agak kuning. Kuning. Ya. Iya. Ya. Sekarang kita tetesin ke air kangen. 1, 2, 3, 4. Diaduk, dia kembali bening. Iya. Saya tambahin biar tambah kelihatan. 1, 2. Makin kuning yang aqua, kita lihat ke kanan, tetap bening. Kok bisa sulap? Misalnya sulap, emang airnya yang berusaha. Pakai itu mungkin ya? Air kangen. Iya. Tetesin lagi, waduh banyak banget ini antioksidannya. Makin. Tetap bening, jadi dia makin coklat. Itulah kenapa dia bisa ngikat racun. Ini racun. PH-nya berapa tadi, Mas? Yang ini 9,5. Ini 9,5. 9,5 yang dirasa. Itu R apa? ROW. Raw. Ini bukan raw alkaline food ini. Oh, bukan raw itu. Baris, baris, baris. Buat ibu bapak saya makannya tuh makanan yang sifatnya jalan yang terbaik. Yang masih mentah. Iya, iya. Enggak digoreng. Demo terakhir, minyak. Minyak sama air sifatnya? Iya.
Mereka nggak bisa bersatu. Iya, dari zaman Nabi Adam. Ya ketemu yang kanan. Ini gampang loh. Orang ngeliat demo gini kita senang bagi-bagi kesehatan. Ini kita punya minyak segala jelantah. Segala macam penyakit ya. Iya, karena minyak goreng bekas itu ya. Iya. Pada dasarnya dia bukan menyembuhkan penyakit. Pada dasarnya menghilangkan, menyehatkan tubuh. Sehingga penyakit nggak bisa hidup. Yang tidak ada penyakit tidak hilang. Contoh. Jadi gini, tubuh ini kan komponen utamanya air. Iya. Kalau airnya buruk kayak tadi, penyakit makin banyak. Banyak nah, virus ya. Iya, airnya ini air tubuh kita ganti. Kayak sama air ini, yang penyakit nggak bisa tumbuh, ganti semua. Minum 4 liter sehari gimana? Rontok gitu. Jadi secara sendirinya tubuh akan menyembuhkan diri sendiri. Nah ini contoh minyak jelantah. Siram pakai air. Yang kita pelajarin gini ya? Bisa. Betul. SD kita beda. Iya. Tapi kita pelajarinya sama. Minyak bedanya ada beda. Kalau bahasa Jakartanya itu WR. Iya, minyaknya di atas. Air kan satu. Iya. Nah ini ada strong kangen. Kasih strong kangen. Ah, sama bening ya. Tadi siram ke beras warnanya hijau. Ini biasanya buat saya doping. Nah, gimana minyak sama air sifatnya? Kalau pakai strong, bantuin toh. Nyosnya. Jadi susu. Enggak susu. Minyaknya terikat sama air, dia teremulsi. Kalau disiram bisa bersih gelasnya. Gambarannya gimana? Siapa di ruangan ini yang dari pagi sampai sekarang nggak makan pakai minyak? Nggak makan minyak? Lagi asam lambung. Karena lagi asam lambung ya. Kalau nggak lagi asam lambung makan juga. Gorengannya. Bisa makan. Tangan Anda saya olesin minyak, saya siram air, bisa bersih nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Butuh apa? Sabun. Makan minyak tadi kan tiap hari? Pencernaannya berminyak. Minum air bisa bersih nggak? Butuh apa? Sabun. Butuh sikat. Butuh sabun. Siapa mau minum sunlight? Ini bisa jadi pengganti sabun. Ya, kenapa sabun nggak bisa kita minum? Karena kimia ini aman. Ya, pencernaan bisa bersih, sampai pembuluh darah bisa bersih. Stroke, penyumbatan pembuluh darah. Yang bikin nyumbat apa? Minyak. Lah kalau air ini lewat, minyaknya keangkut, lancar. Yes. Tapi berapa bulan gitu minum gini? Ya. 3 bulan. Kalau air minumnya terus-terusan. Kalau strongnya, kalau sudah enakan nggak perlu. Dia untuk test case aja. Untuk test case minum. 3 bulan. 3 bulan. 3 sampai 4 bulan. Itu satu hari berapa liter? Kalau air minumnya 3 sampai 4 liter. 3 sampai 4 liter. 2 botol aqua itu. 3. Kalau botol ini? Ini 600 ml. 600. Iya. Yang 4 sampai 5. Ini. Yang 3. 3 itu 4,5 liter kan? 600 kali 5. Yang gede. Oh iya, yang gede. Yang gede. Ini jadi 4 liter, ini 5. Nah, itu demonya. Ini jual pabrik loh ya. Ngapas kirimnya yang mahal. Saya jual pabriknya. Tapi kalau ibu apa namanya mau airnya juga bisa. Ya, kalau ada yang lihat peluangnya, buka pabriknya di sini bisa jual. Karena modalnya kan kecil sekali, paling cuma 20% 30%. Untungnya tinggi. Tapi buat kesehatan orang sembuh bisa nyari. Ya enggak? Saya belakangan ini nggak ada kerjaan, jadi kerjaan saya nontonin gosip pada bisnisnya. Ada yang disebut angkanya 35 miliar setahun di rumah sakit. Kita asuransi? Enggak. Ya. Dia punya asuransi ini jiwa. Jadi kalau dia rumah dia keluar, dia punya asuransi jiwa. Ya asuransi dia nggak cover sama sekali. Ya. Tapi asuransi jiwanya saya dengar dia sekitar 15 kan tuh. Iya. Nah, artinya apa? Buat kesehatan semuanya mau diteluh, kemarin telat. Buat kesehatan kita mau jual apa? Nah ini kita jual pabriknya. Ya, makanya saya bilang murah. Tadi siapa mbak?
Ada ya? Pak Bandia. Roti ada banyak. Pak Bandia. Ayo, ini kok didiamkan aja loh, Mbak. Ini kan serius dengarkan. Saking serius orang enggak mau makan, Pak. Malu, Pak. Ayo. Jangan kenyang loh. Ayo. Ini di luar jualan airnya. Saya jualan airnya balik modal, saya buka lagi satu di Bandung, saya punya 3 titik. Hasilnya saya kasih karyawan, saya bagi-bagi. Saya makannya dari sini. Dari ini ya. Saya makannya dari jual mesin. Awalnya saya dari jual air. Tapi setelah jual mesin saya jalan, jualan airnya saya setelah itu. Saya bagi-bagi. Berapa komisinya jualan air per unit? Paginya 1,75 juta. Yang menarik, Pak, tiap orang itu boleh jualan. Saat mereka jualan, penghasilannya sama masuk ke kita. Itu yang besar. Jadi kita langsung jual itu langsung komisi dijajah langsung ke kita ya? Kalau jual ya, 2 minggu di transfer. Karena harus dikirim ke cepat. Oh, jadi pembayarannya 48 juta tak kirim ya? Oh, pembayarannya langsung 48,5. Bapak dapat mesinnya. Yang ngejual mesin ini, misalkan Bapak jual mesin nih. Bapak jual ke Bu Eni. Bu Eni beli mesin. Bu Eni dikasih, Bapak tapi harus punya mesin dulu. 2 minggu kemudian ditransfer ke rekening Bapak. Lah Bu Eni jualan 10 mesin sebulan. Penghasilannya langsung dikalikan 10 masuk Bapak. Bu Eni dapat 30, Bu Eni dapat sekitar 50 juta, Bapak dapat 30 juta. Kalau MLM beda. Kalau MLM Bapak dapatnya cuma 10%. Harus seimbang kanan kiri ini enggak. Satu orang aja bisa ngasih dana. MLM lagi geng. Mingguan. Iya. Cawer. Banyak banget korban di sini, banyak korban. Ada. Oh, Bion. Nasabah saya rata-rata kena semua. Saya di Surabaya tuh komunitas MLM game. Human. Ada sakit. Ada 500 miliar ya. Kalau uang sendiri nggak apa-apa, kalau uang pinjam dari kampus saja buru-buru banget. Banyak sih dari sini. 20 bulan terakhir saya dapat 3,1 miliar. Bersih ini loh, belum termasuk jualan air. Udah bikin apa maksudnya? Bikin apa? Ini rumah. Gimana ya? Baru? Gimana? Bikin rumah, Pak. Iya. Tanpa KPR, Pak. Asik ya? Langsung beli mobil, Pak. Ini baru berarti mobilnya, Pak. Lihat aja. Wah, langsung ke Singapura dia ke Universal. Ini kapal pesiar. Ini tadi saya bilang nenek-nenek umur 75 tahun. Namanya Miss Daniel. Saya ada rekam ini, Pak. 75 tahun, Pak. Umur sel tubuhnya, Pak, cuma 38 tahun. Minum air ini sehari 4 liter. Sebelum minum air ini pakai tongkat dia, Pak. Sekarang lepas tongkat. Dan umur sel DNA-nya cuma 35 tahun. Dia bisa nyetir 11 jam, Pak. Saya aja enggak sanggup. Dia bilang saya nyetir 11 jam dengan bekal 4 liter kanan water sendiri tanpa ditemenin. Serius? Yes. Orang Australia. Saya ada fotonya lagi yang 80 tahun ada. Ini waktu saya terima penghargaan sama istri saya di Amerika. Komisi-komisi. Nah ini rumah saya yang saya bangun, tadi udah jadi. Nah ini sebelah saya ada sahabat saya juga bikin rumah. Orang bilang ini udah perumahan air kangen. Jadi satu komplek kita bikinnya. Ini lagi nyari-nyari kalau ada yang jual, beli lagi di situ. Nah, ini rumah sahabat saya sudah jadi. Ini belum jadi udah tawar 1,3 miliar. Lumayan. Iya, sekarang udah ada yang nawar 1,5. Nah, ini ada sahabat saya juga. Kondisinya lagi terpuruk. Rumah dijual buat bayar utang, ketipu. Satu-satu hartanya ini mobil orang tuanya, ini orang tuanya. Apa? Tinggalin doang. Minta tolong saya buat gade mobil. Bantu ngomong orang tuanya biar bisa digade gitu. Kurang ajar. Tapi sekarang orang tuanya udah bisa beli mobil 2 bulan balik modal ya. Jualan airnya. Tapi dia balik lagi. Namanya tadi saya bilang 3 bulan. Terus ini sama istrinya, ini orang ini, namanya Taufik. Beli mobil juga, anaknya juga mobil, sekarang juga. Ini komisi beliau, namanya Taufik Hidayat. Tanggal 2 April, 22 juta. 2 April, 115 juta. Dia sebulannya sekarang rata-rata 200. Iya, benar. Sekarang udah dia terima 2 miliar. Nah ini lucu, ini kurirnya. Jadi
gue ini jualan air, ada kurir yang ngantar-ngantarin dulu. Nah ini dia, gak punya duit, ngutang ke rentenir ini, kacau. Setahun dia harus kembalikan dari 40 jadi 120 juta. 120 juta? Berapa persen? Wah, gede pokoknya. 120 jadi 300 persen. Tapi alhamdulillah dia bisa lunasin dan kemarin uang polisinya dibeli mobil. Iya. Banyak kok. Ini kakak saya bisa juga dari jualan airnya dulu. Ini komisi sahabat saya, ini malas hitungnya. Ini total komisi dia sebulannya sih. Satu. Ya. Baru 2,5 tahun sih. Ini orang, dia kecil, cabai rawit. Nah, beli mobil, ini orang cash semua. Ini apa ini, dokter Andika? Ya, ini dokter Andika. Nah, sebenarnya prinsip, apa namanya, kondisi dia yang ngasih kita itu yang buka kartu bahwa bisnis ini bisa ngasih uang besar sekali. Cuma mindsetnya gini, jangan apa namanya, jangan mikirin duitnya katanya, tapi mikirin bagaimana caranya duit ini bisa berguna buat banyak orang. Dia bisa dibilang dia total penghasilan 2,5 tahun tuh 13 miliar. Itu dia nyicipin nggak ada setengahnya. Saya tahu banget setengahnya lebih kemana. Sedekah. Dia, dia bikin pesantren, dia bikin rumah ibadah. Iya. Saya tunjukin semuanya bisa. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada tukang koran, cacat, dibeli motor. Ini keren banget motornya, habis 40 juta. Ini mobil harga hampir 1,5 miliar. Kasih. Dia bikin rumah ibadah ya. Dia punya tim orang yang Nasrani, bikin gereja, yang Muslim bikin masjid, yang Buddha bikin tempat ibadah semuanya. Kamu harta ini nggak akan kamu bawa mati. Akhirnya apa? Setiap dia keluarin itu masuk lagi uang gitu. Masuk lagi gitu. Saya ingat banget loh, Ramadan tahun lalu dia sedekahin 1,5 miliar buat bikin rumah ibadah. Nggak nyampe sebulan ditransfer 600 juta sama yang lain. Langsung dibalikin. Nah, prinsip ini yang dia tanamkan ke kamu. Orangnya biasa aja naik angkot. Orang kalau penghasilan 1 miliar, kira-kira potong rambut itu gimana? Mungkin bisa ke Singapura boleh balik mau potong rambut. Saya menangis, Bu. Karena dia teman saya. Ini potong rambut, Mar. Itu loh, tukang cukur pinggir jalan. Yang pakai gini yang itu. Iya, iya, iya. Yang biayanya 10 ribu, Pak. Iya. Sama dia dikasih 100 ribu pulang naik angkot. Pak, ini ditransfer kemarin 600 juta, Pak. Potongnya di sini. Bagi-bagi rezeki. Iya. Sudah kalau dia bisa naik ojek, Pak. Dia enggak milih taksi, dia naik ojek. Tapi bayarnya bayar taksi gitu. Jadi bunuh orang ini. Kamu masuk ke lebih banyak. Nah, ini prinsipnya yang ditanamkan ke kamu. Ya, ini bikin rumah singgah. Ini rumah singgah yang kita bangun di rumah singgah buat kanker di sini. Udah mau habis ternyata. Ukurannya tepat kangen. Udah. Ini lagi bangun pesantren, kita harus berbagi banyak. Ya, kemarin kita apa namanya, ngumpulin dana buat berbagi bisa sebulan, satu jam itu 600 jutaan. Kurang lebih seperti itu yang pengen saya sampaikan. Setelah saya sampaikan gini, makin murah nggak harus sih? Makin murah dong. Nggak harus punya uang banyak, Pak, buat sedekah. Buat sedekah jor-joran seperti beliau. Tapi kalau kita punya mesin ya, kita sampai orang sakit di rumah sakit, Pak, kasih air yang gratis. Minta kasih air gratis, minta bayarannya doa aja. Itu udah lebih besar daripada doa. Bisnisnya Bu ini akan jadi lancar. Tapi kalau bisnis yang lain, Bu harus juga kasih produk, ini keluar duitnya. Kalau ini produknya cuma isi ulang. Makanya kita bisa supply, kita lagi nyari tanti, apa namanya, tanti, apa namanya, kandang apa yang sakit-sakit. Sekarang pertanyaan, Mas, kalau tak ada mesin rusak, mentalan gimana itu? Dia garansi 5 tahun, Pak. Oh, garansi 5 tahun. Meskipun setelah 5 tahun pun tetap tinggal kirim ke kantor, balik lagi, udah, beres. Langsung, dikerjain. Itu tiap hari ya? Pak, yes. Gak apa-apa lagi? Iya.
paling sering tuh saya selama ini, saya mesin sudah 2 tahun gak ada masalah, paling sering agim. Karena dia agim itu masalahnya listriknya dia gak stabil. Oh, naik turun? Iya, gak stabil, itu aja. Itu padahal dia produksi sehari itu bisa 3.000 sampai 5.000 liter permintaannya, makanya bisa 100 jutaan juga. Dia berapa mesin? 5 mesin? Ya, yang di Darut Tauhid 3. Dia punya 5, yang satu di Cimahi, 3 di tempat jualan, satu di Tangerang, tempat istri yang kedua. Iya. Biar adil. Saya single. Ah, tambah istri aja, biar tambah mesin. Kalau Mas, dia mesinnya berapa? Saya total ada 7. Jadi saya sewain. Jadi ada yang bagi hasil. Jadi kalau saya biasanya ke daerah gitu ya. Saya kepengen ke daerah, ada yang semangat banget tapi belum kumpul. Mau enggak nyawa mesin saya atau bagi hasil? Iya, bagi hasil gimana? Bagi hasil bisa 30-70, bisa 50-50 kan. Iya. Dari hitungan mesin. Iya. Itu bisa gitu juga. Nah, ini saya mesin saya keluar semua. Jadi dari situ enggak ada dapat itu. Itu yang saya ya, kenapa dia sempat? Boleh, Bu Yeni? Dan jalan itu. Iya. Ya, dia punya. Kalau masak 1, 2, 3, 4. Iya. Punya kalau mau ngeliat di sini tombolnya, simpel. Bu Yeni, mau gue? Sini, sini. Lagi. Boter masakan sampai mana? Kangen kin boter beauty strong. Ya. Ya. Tinggal pencet aja. Iya. Nah, nanti ininya. Ini namanya flowjet. Dia fungsinya nyedot dari sini udah cuma pakai lewat aja. Dia lewat. Dia bisa ngomong. Eh, kalau sepi di rumah jangan ngomong aja. Nah, kalau ini kami udah selesai ngirim dia angkat. Soalnya udah ini ya, nah, pengen punya ini. Nah, ini udah gini doang. Iya, ntar kan, dapat semua, dapat semua. Nah. Ini untuk minum ya? Enggak. Ini buat minum ya? Iya, minum. Jangan untuk minum. Betul. Koklin water untuk apa tuh? Lupa. Untuk minum obat. Untuk bayi. Nah, ini ya Pak ya, lihat. Pertama yang Bapak harus lihat, dia ada gelembung-gelembung. Nah, ini seperti buram ya. Iya, iya, iya. Gelembung-gelembung. Nah, ini. Gelembung-gelembung ini yang disebut antioksidan, hidrogen aktif. Oke. Seger. Nah, sekarang kita tes tadi dari mulai pH-nya hijau. Kita masukkan sini. Berapa? Iya. Yes. Ini air bakunya tadi. Ini air bakunya sudah ini. Iya. Ini air baku dilewati langsung. Iya. Jadi naik ya. Sesimpel itu. Dia berubah langsung ya? Ya. pH-nya berapa yang ini? 9,5. Kalau pencet lagi? Kangen water 8,5. 8,5. 8,5, 9, 9,5. Kangen water 9,0. 9,0. Cat bawah. Fungsinya tadi. Fungsinya berapa tadi? 5. Ya. Fungsinya itu apa tadi? Lupa ya. Ini untuk minum aja. Oh, untuk minum ya? Ini untuk kesehatan, air minum kesehatan. Ini untuk minum obat, minum bayi. Beauty water, Pak, biar cantik. Oh, ya. Untuk nyemprot tadi ya? Cuma gitu doang, tutup, udah jual. Nyemprot yang ini ya? Ini. Tekan yang ini ya? Nah, terus yang ini? Ini yang strong acid. Yang buat jerawat. Oh, iya, iya. Segala macam. Ini juga di sini. Nah, ini ada 2 selang. Oke. Kalau yang strong acid selang yang ini, yang ini selang yang ini. Sekali pencet dua-duanya jadi duit. Tapi dia bisa ya? Iya, bisa. Iya, bisa. Iya, iya, iya. Bagus juga. Kontenernya beda, jangan digabung. Ya, ya. Cuma gitu doang, simpel. Beauty pun gitu. Hah? Mau dites betadine bisa. Nih, ini. Tes betadine gimana? Ini air baku tadi kan? Iya. Kalau apa namanya? Air tangannya. Ini yang tadi saya produksi. Ya. Nah, ini betadine. Kira-kira ada antioksidannya apa enggak? Tadi pH-nya sudah ada, warnanya ungu. Sekarang antioksidannya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk. Simsalabim.
pening lagi. Jangan diminum, Pak. Tang-tang bening lagi. Gitu loh. Sesimpel lah. Mau nyobain air minumnya? Iya. Dipindahin aja. Ngomong lah. Sejak tadi. Berdiri loh. Ngomong segen. Kapan saya minum? Gak punya. Oh itu sisa ya? Kotor. Kotor. Enggak pakai ini, masa mau. Jadi satu garam ini untuk jadi kayaknya berapa hari? 4 menit.